Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 tahun untuk Traktor Nusantara. Ulang tahun emas berarti? Masya Allah, Masya Allah. Bersama Nusantara untuk keberlanjutan. Bersama Nusantara untuk... Aduh, lemes ini. Udah pada makan lu, May? Belum. Sama aja. Terima kasih untuk Bapak Haryadi Mawardi, Presiden Direktur PT Traktor Nusantara. Mana Bapak, mana? Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah. Amin. Terima kasih untuk Mr. Hirofumi Futase. Itu bukan nyebutnya. Hah?
Mr. Herobumi Putasi, Vice President Director PT Traktor Nusantara. Juga Bapak David Rakabudi Nur Cahya. Ada tepuk tangan ya. Direktur PT Traktor Nusantara. Bapak Handi Wibowo. Direktur PT Traktor Nusantara. Bapak Daniel Hermawan. Direktur PT Traktor Nusantara. Bapak Handoko. Direktur PT Swadaya Harapan Nusantara. Saya harus bacain dulu karena kalau gak dibacain wali gak dibayar. Masya Allah. Dan terima kasih banyak untuk semuanya. Sekian dari wali ya. Ada gajah. Jangan diam. Ketiba. Ada gajah di balik pebatu. Batunya hilang, gajahnya datang. Aku tahu maksud dirimu. Diam, diam. Baca surat Al-Fatihah untuk yang beragama Islam, di luar agama Islam silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita doakan mudah-mudahan Traktor Nusantara senantiasa diberkahi Allah, senantiasa memberikan manfaat untuk umat. Amin. Tadi nama-nama yang disebutkan tadi mudah-mudahan juga diberkahi Allah. Amin. Yang ada di acara hari ini mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah. Ya Allah, berkahilah semua yang terlibat di acara hari ini, ya Allah. Ya Allah, berkahilah semua yang terlibat di acara hari ini, ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua kami yang masih ada, panjangkan umurnya, ya Allah. Berikan kesehatan, berikan keafiatan, ya Allah. Berangkatkan kami umroh, ya Allah. Antara kami yang hadir di sini juga banyak yang belum haji, ya Allah. Berangkatkan kami haji, ya Allah. Ya Allah, pengen jalan-jalan keliling Eropa, ya Allah. Berangkatkan kami untuk jalan-jalan keliling Eropa, ya Allah. Keliling dunia, ya Allah. Apalagi, ya Allah, yang masih jomblo, kelihatan banyak yang manyun di sini, ya Allah. Ternyata yang manyun belum dapat jodoh, ya Allah. Ya Allah, turunin jodohnya, ya Allah. Turunin jodohnya, ya Allah. Turunin jodohnya, ya Allah. Ya Allah, yang sudah dapat jodoh, mudah-mudahan sudah kau bodohiku. Yang tolong dengarkanlah aku. Tapi sayang, masih pantaskah kau semua apa maumu? Siapa dirinya? Apakah ada yang lain? Jangan hubungiku lagi. Ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau nanti aku.
Walau kau